Hai, Assalamualaikum. Ni pulut kuning kita rendam semalaman dengan asam keping dan kunyit hidup ya. Kita rendam. Okey, ni daging dah rebus, ni bahan-bahan nanti boleh baca resepinya. Ini untuk bahan kita punya serunding daging. Kita buat serunding daging ni kita tak kering sangatlah. Kita nak basah-basah juga. Ni sangat-sangat. Bahan yang disangai. Okey, kemudian kita nanti kita blend. Kita blend, pisau ya. Dan kemudian boleh masak. Kali ni kita masak ni untuk majlis perpisahan. Kita buat kek pulut kuning lah ya. Okey, kita tumis-tumis bahan rendang kita. Kita masukkan bahan yang kisar, kemudian bahan yang disangat, and then daging saya blend je guna chopper. Kisar halus. Mudah ya. Kita buat untuk masak sendiri. Macam ni lah, simple, mudah. Okey. Kemudian kita masukkan air rebusan daging untuk rasa manis dia. Saya masukkan keresek sikit. Kalau nak buat pulut kuning, nak guna serunding yang dijual di pasar tu pun boleh juga. Cantik rupa dia kan, sebab dia orang ada mesin pencincang daging tu. Tapi ni saya buat sendiri. Okey, taulah asam asam jawa, garam, perasa, lepas tu kita buat gula. Kemudian kita masuklah gula Melaka, santan sikit. Nanti boleh rujuk dekat description. Dekat situ lagi detail saya punya resepi. Ni resepi saya. Alhamdulillah lah, semua kata sedap. Okey, ni kita masuk guna noza je. Saya masak guna noza je. Pastikan pulut tu sama paras dengan air, jangan lebih. Dia bukan masak nasi ya. Ni pulut susu kita guna ni. And then kita buat pressure, low pressure. Kita setkan dia ke 5. Kemudian kita on. And then kita punya serunding ni kita keringkan sikit, tapi tak nak terlalu kering. Nanti tengok ya di hujung video macam mana yang saya masukkan. Okey, ni santan. Bila pulut kita dah siap, kita nak masukkan dalam pulut tu. Dah tak gula, garam siap. Okey, macam ni, kering macam ni ya. Serunding daging. Okey, pulut saya dah siap. Kita masukkan kuah santan yang dah campur dengan gula. Ni serunding daging. Ni pulut saya dah siap. Alhamdulillah. Ramai feedback sedap. Syukur Alhamdulillah. Terima kasih ya Anwar, sedapkan kek pulut saya. Saya suka buat video untuk rujukan saya juga. Rujukan kawan-kawan yang nak sama-sama belajar. Okey, jangan lupa subscribe. Okey, bye. Assalamualaikum.